Ini gue nemu di toko offline di Hoki Bekasi, guys. Ini adalah Infinix Note 40 Pro. Halo guys, assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel YouTube Ricebook dan juga playlist Marzoom Brother. Kali ini Marzoomnya spesial buat kalian warga-warga Bekasi karena gue udah sampai di BCP, Bekasi Cyber Park, dan gue bakal blusukan guys untuk nyari rekomendasi handphone gaming 1 jutaan yang RAM-nya gede sama 2 jutaan dan harga yang lain yang lebih gitu, bro. Nah, toko pertama yang gue sambangin adalah Hoki Sale. Buat teman-teman yang pengen tahu alamat lengkap dari Hoki ya, bisa cek aja di kolom description karena gue bakal taruh di situ, guys. Dan sekarang kita bakal mulai dari yang 1 jutaan dulu, Bang. Boleh. Apa nih paling ujung rekomendasinya? Ini ada Smart 8 Pro, paling terbarunya. Smart 8 Pro ya? Iya. Oh, ini penerusnya Smart 8. Betul ya. RAM-nya berapa giga, Bang? RAM-nya 16 18 8, memori 128. Harga berapa nih, Bang? Ini kena 1450. Ya, ini buat game-game standar mah masih oke lah ya. Makanya MediaTek Helio G36. 36 gitu, guys. Nah, ini dia nih yang kedua produknya. Ini produk janda alias jarang ada, guys. Ini adalah ZTE Blade V50. Jarang kan lo ngeliat handphone ZTE, tapi ini RAM-nya gede banget, 8 GB, internalnya 128. Betul. Harga berapa ini ZTE, Bang? Kalau itu lagi promo kena 1,5. Tuh guys, RAM 8, internal 128, kameranya ada 3, bentuknya kayak boba ya kan? Betul. Main kameranya 50 megapiksel. Gitu, bisa jadi salah satu pilihan juga. Nah, yang terakhir di harga 1 jutaan ada Infinix Hot 40 Pro ya, Bang ya? Betul. Ini udah 2 jutaan ya? 2 jutaan. Oh, 2 jutaan guys, rekomendasinya sekarang nih. Ini Infinix Hot 40 Pro yang 8/256. Udah NFC. Udah NFC pula. Harga berapa nih? Itu dikena 2,2. Ini yang 2 jutaan. Nah, kalau pengen yang desainnya kayak handphone-handphone flagship, layarnya melengkung. Betul. Ya kan, bisa pilih yang namanya Itel S23 Plus. Jadi sekarang handphone flagship layar lengkung tuh udah enggak ada harga dirinya, guys. Karena 2 jutaan lu udah dapat yang layarnya lengkung. Iya, HD. Gitu, pakai AMOLED pula gitu, guys. Salah satunya ini nih, Itel S23 Plus. RAM berapa, Bang? RAM-nya 8, memori 256. Harga berapa nih? Kena 2,3. 2,3 ya, guys. Lagi promo cashback dari 2.500. Betul. Kalau nggak salah jadi promo 200.000 nih. Jadi stoknya juga nggak terlalu banyak, kalau pengen langsung aja bisa WhatsApp ke toko Hoki. Gitu. Lanjut lagi, Bang, yang 2 jutaan ada apa nih? Yang terbaru Nubia. Nubia nih, guys. Jarang juga gue lihat nih. Nubia Neo 5G. Betul. RAM berapa giga, Bang? RAM 8, memori 256. Dan ini refresh rate layarnya udah 120Hz, jadi cocok juga buat ngegame. Gitu. Terakhir nih ya, rekomendasi, enggak deh, masih ada 2 produk lagi yang 2 jutaan. Ini dari Tecno, Transcend Holding juga. Ini adalah Tecno Spark 20 Pro. Sebenarnya menurut gua lebih oke yang Pro Plus. Betul. Tapi apa daya, stoknya ini udah kagak ada. Betul. Langka banget, guys. Udah mulai jarang di toko-toko offline yang Pro Plus. Tapi nggak apa-apa, gua rekomendasiin yang Pro aja nih. RAM berapa, Bang? Ini RAM-nya 8/8, memori 256. Harga berapa ini, Bang? Ini kena 2,6. Ini sih sebenarnya secara performa gaming oke, kameranya juga lumayan. Betul. Gitu. Kalau misalkan kalian pengen dari brand gede harga 2 jutaan, gue kasih rekomendasinya yang baru. Ini dari brand Samsung, guys. Inilah Samsung Galaxy A15 yang punya RAM juga gede. Betul. Berapa nih, Bang, RAM-nya? Ini RAM 8, memori 256. Siap, harganya? Harganya 2999. 2999 dapat travel charge juga adapternya. Gitu, yang 25 watt. Malah lu kalau beli handphone flagship-nya nggak dapet ya? Nggak dapet. Beli handphone-nya malah dapet yang 25 watt. Lumayan gitu, guys. Nah, dari 1 sampai 2 jutaan, sekarang kita bakal beralih ke handphone yang banyak banget orang cari, stoknya udah mulai jarang, online juga mau gimana lagi, baru first sale udah langsung sold out. Kosong ya, kan? Ya, kosong di online. Ini gue nemu di toko offline, di Hoki Bekasi, guys. Ini adalah Infinix Note 40 Pro. Gitu, RAM-nya 8, internal 256. Betul. Ini harga berapa nih, Bang, sekarang? Itu promo kena 3,8 550. Terakhir, ini adalah dari Samsung. Ini juga produk terbaru, guys. Samsung Galaxy A35 5G. Betul. Launchingnya barengan sama A55. Iya. Ini RAM berapa, Bang? Ini 8256. Oke, harganya? Harganya 5,2. Siap, Bang. Terima kasih banyak informasi produknya. Semoga setelah video ini publish, warga-warga Bekasi yang mau beli handphone 1-2 jutaan bisa meluncur ke sini. Siap. Kita bakal lanjut, Brody, untuk blusukan ke toko berikutnya. Lanjut lagi, guys. Sekarang gue sudah mendarat di toko kedua. Nama tokonya adalah? Mosisel. Ini harga saudara kandung, katanya. Iya, untuk alamat lengkap dan nomor telepon Mosi, seperti biasa, akan gue taruh di
kolom description. Buat kalian warga-warga dari Bekasi, pokoknya harus stay tune banget guys, karena ini rekomendasinya lagi dan lagi handphone untuk range harga 1-2 jutaan, dan ada yang 3 jutaan. Ada. Gitu ya kok. Salah satunya ada dua produk baru nih guys dari Vivo. Yang pertama adalah Vivo Y03 ya kok ya? Iya. Ini RAM berapa giga nih kok? Ini RAM 4128. Harga berapa kok? Harga 1499. Ini juga salah satu produk terbarunya dari si Vivo. Ada IP54 juga untuk tahan air dan juga tahan debu gitu, percikan air ya gitu. Percikan, guys. Jangan diceburin. Jangan diceburin gitu bro, ntar mati total. Iya, karena nggak bisa kalau nyebur. Iya, betul. Oke, lanjut kita ke produk kedua. Ini adalah Vivo Y100 tapi yang punya konektivitas 4G punya. Warnanya hijau semilir guys, seperti yang gua unboxing dan review kemarin. Ini bisa berubah-berubah warna backcase-nya. RAM berapa giga nih kok? RAM 8 internal 128. Siap, ini mah harganya 3 jutaan ya kok? 3399. Siap. Nah, ini kalau Vivo mah harganya SRP ya, brother. SRP. Dari Sabang sampai Merauke harganya sama aja. Sama. Gitu. Begitupun sama produk ketiga ini dari Oppo juga terbaru. Oppo berapa kok? A38 RAM 6 internal 128. Siap, harganya 2099. Tuh, 2.099.000. Yeah. Vivo udah, Oppo udah, sekarang kita ke Transsion Holding kembali. Ini adalah produknya Tecno. Kalau tadi Tecno 20 Pro di toko sebelumnya, sekarang Tecno 20C. 20C. Gitu. Yang RAM berapa giga kok? Ini RAM 4 internal 128 giga. Harganya? 1199. Siap, ini kameranya 50 megapiksel, udah ada NFC juga, brother, dan udah dual speaker DTS. Gitu, bro. Buat game-game ringan masih sabi karena refresh rate-nya udah 90Hz. Gitu. Nah, dari Transsion Holding kita beralih ke produk yang kuning-kuning nih, brother. Ada dari Realme. Salah satunya ada Realme C67 ya, kok ya? Iya, C67. Ini RAM-nya juga gede banget, 8GB ya, kok? 8128. Dia lagi turun harga dari 24 ke 2299. Ada varian C lain, ini juga masih baru, Realme C51S ya, kok? Iya, C51. Udah ada NFC-nya juga. RAM 6 internal 128, okay. Harga 1799. Mantap, sejutaan. Gitu, guys, harganya. Rekomendasi banget buat ngegame ini, menurut gua oke banget sih di range harga 2 jutaan. Ini adalah Poco M6 Pro ya, kok? Iya, M6 Pro. Siap, M6 Pro ini yang RAM berapa giga, kok? RAM 8 internal 256. Mantap. Harganya? Harga udah harga saudara kandungnya ya, 2799. Gokil, dikasih harga mantep, guys. Ini memang oke banget sih buat kalian ngegame. Gitu, guys. Ya, karena refresh rate-nya udah 120Hz, layarnya udah AMOLED, selain buat ngegame, buat nonton streaming juga masih enak banget. Gitu, guys, ya. Karena udah pakai MediaTek Helio G99 Ultra nih, secara performa lebih oke pastinya, karena udah ada Ultranya di belakang. Lanjut lagi kok, kita ke produk yang banyak banget dicari. Hot-hotnya ini. Lagi laris banget. Lagi laris banget. Infinix Note 40. Note 40. RAM 8256. Siap. Udah harganya? Ada wireless charging. Gratis lagi. Aslinya 2,8. Di kita 2649 aja. Siap. Udah. Di korting jadi 2649 guys. Harga saudara kandung lah udah. Harga saudara kandung, tapi ini stoknya nggak banyak. Stoknya nggak banyak. Jadi siapa cepat sedia dapat. Ya, jadi warga Bekasi THR turun langsung lu sikat. Sikat. Gitu. Oke. Nah, ini ada yang spesial guys dari produknya Samsung. Ini kalau misalkan kalian beli, kalian juga dapat special package dari Samsung. Hmm. Ini Samsung Galaxy A05 Ramadan Package. Yeah. Gitu ya, kok. Di dalamnya itu seperti yang udah pernah gue review di TikTok juga ya. Dalamnya lengkap, ada buat tasbih sebenarnya guys, buat ngitung zikir. Kemudian ada sajadah, ini sajadah mini sajadah. Ya. Kau kemudian dapat earphone juga guys, dan juga dapat travel charging adapter 25W. Yes. Ini murah banget, cuman berapa kok? 1399. Oke guys, kurang lebih seperti itu ya rekomendasi 1-3 juta yang bisa gue infoin dari Mosi Sell. Gitu. Kok terima kasih banyak informasinya. Sama-sama. Semoga nanti warga-warga Bekasi dan sekitar bisa langsung mampir buat ngebeli barang-barang ini. Gitu. Amin. Lanjut lagi guys, sekarang kita bakal ke toko berikutnya. Lanjut lagi guys, sekarang gue sudah mendarat di toko ketiga, masih di Bekasi Cyber Park. Nama toko ketiga adalah? Yeye Chester. Yeye Chester, ini tuh spesialis ngejual iPhone-iPhone garansi resmi. Betul. Tapi sekarang nih harganya lagi turun, lagi ada promo untuk Lebaran ataupun Ramadan tahun betul, ini. Betul, betul banget. Gitu. Buat teman-teman yang pengen tahu alamat lengkap dari tokonya, bisa dicek di kolom description ya, di bawah. Nomor telepon masuk WhatsApp-nya juga gue taruh di kolom description. Gitu guys. Kita akan start dulu nih, Neng, dari handphone yang masih banyak juga yang cari. Betul. Di tahun 2024 dan masih dapat update. Ini adalah betul iPhone banget. 11 gitu ya. Itu iPhone dia. 11 yang 64GB resmi garansi TAM. Betul, ini resmi garansi TAM. Hmm. Harganya cuma di 6.750.000 aja, Bang. Siap. Aslinya mah 69-an ya kalau enggak salah aslinya ya. Aslinya di masih 7 jutaan, cuma 7 juta. Kan ada promo tambahan cashback. Tuh, lagi ada cashback, guys. Betul.
Lanjut lagi kita ke iPhone 12 yang agak lebih tipis ya guys. Ini untuk internal storage-nya 64. Betul, di 64GB yes. juga. Di sini lagi promo nih bang, jadi 8,5 aja. Dari harga berapa nih? Ini harganya masih di 9 jutaan. Cuma kita lagi ada cashback di 500 ribu. Ini harganya juga sebenarnya masih bisa ditawar dikit-dikit. Boleh dong, gitu. Boleh banget. Nggak fixed price, jadi kalau misalnya mau nawar ataupun nanya-nanya, bisa banget langsung aja WhatsApp ke nomor telepon toko yang ada di kolom description. Betul. Gitu. Dari 12 kita lanjut lagi makin naik ke iPhone 13 yang bobanya ini miring. Betul. Ini internal storage berapa? Ini untuk yang 128. Kalau untuk di pasaran di sini barangnya udah sulit banget. Iya, emang agak susah ya, ya. iPhone 13. Kita di sini promonya jadi 10 juta aja. 10 juta aja untuk yang 128. Betul. Gitu, guys. Oke, dari 13 kita lanjut lagi ke berapa ini? 14 ya? Itu iPhone 14. 14 yang berapa giga nih? Ini untuk yang 128 juga. Sama 128. Ini barang langka juga nih. Iya, agak jarang ya sekarang 13 sama 14 ya. Iya, betul. Ini yang 14 biasa berapa giga tadi? Ini promonya jadi 12 juta aja. 12 juta aja untuk iya. yang berapa giga? 128. 128. Oke, lanjut lagi kita ke 14 apa ini? Ini Pro Max nih, Pro Max, banyak ya? Banget yang cari. Ini okay. yang si paling langka. Ini kita di 1 terabyte. 1 terabyte ini varian tertinggi ya, guys. Betul. Ini harganya cuma di 27 juta aja. 27 juta. Soalnya. Amankan ginjal kalian masing-masing di bulan Ramadan dan di Lebaran ini ya, guys. Oke, next. Amankan. Kita akan lanjut ke iPhone 15 sekarang ya. Betul. Ini start dari iPhone 15 series memang sudah ada Dynamic Island nya ya guys, iya. gitu. Jadi udah ada poni-poniannya juga nih. Ini internal berapa nih? Ini untuk yang 128 juga bang. Oke, harganya? Promonya jadi 14 juta aja. 14 juta aja. Iya. BTW buat teman-teman Pricebook yang pengen tuker tambah gitu dari iPhone lama upgrade ke iPhone baru, bisa nggak sih di sini? Bisa banget dong. Bisa ya? Iya, kita nanti hargain handphone lama kalian, pastinya juga ikut pasaran ya guys. Dan bisa cicilan tanpa kartu kredit. Betul gitu ya? Banget. Kita support semua pembayaran sih bang. Gitu. Kalau mau cicilan 0% juga bisa kok kita di sini. Bisa juga ya. Next kita ke iPhone 15 Plus. Ini yang lebih lebar ya guys layarnya, tapi udah punya Dynamic Island juga. Betul. Internal storage berapa nih? Ini 128. Harganya? Lagi promo jadi 16 juta aja. Oke, dua produk terakhir ini adalah dua produk yang tahun kemarin mungkin ada dari kalian yang nge-war di Singapura gitu yang ngebeli ya. Benar banget. Ini sekarang harganya udah turun jauh guys dari harga pertama kali rilis. Yang pertama adalah iPhone 15 Pro dulu deh. Nah, ini untuk yang 15 Pro, promonya itu cuma di 19 jutaan aja. Dari harga? Ini harga normalnya waktu itu masih di 22. 22 jutaan. Betul. Turun hampir 3 juta, guys. Gitu. Jadi 19 juta aja, guys. Siap. Yang Pro Max? Untuk yang Pro Max-nya ini promonya jadi 23 juta. 23 dari kalo harga? Dari awal kan 26 juta. Okay. Bahkan ada yang beli sampai di 27-28, betul. Iya, iya. Kurang lebih seperti itu, guys. Beberapa rekomendasi iPhone-iPhone baru, garansi resmi, anti-blokir-blokir IMEI. Dan terima kasih juga nih untuk rekomendasinya. Thank you juga buat manajemen building ya dari Bekasi Cyberprok yang selalu ngijinin gue untuk marzum di sini guys. Bewok pamit. Assalamualaikum.